Halo sahabat YouTube dan dosana-dosana, selamat malam. Saat ini pukul 8 malam. Alhamdulillah saya dapat hadir di areal parkir lapangan Merdeka yang merupakan lokasi tempat para pedagang kuliner, pakaian dan aksesoris kaki lima di Kota Pariaman, di mana aktivitas ini dimulai pada waktu sore hari sampai pada malam hari. Ini adalah merupakan salah satu titik yang menjadi keramaian di kota ini. Sebelumnya, pedagang-pedagang ini sempat dipindahkan dan beberapa hari ini kembali menempati lokasi mereka yang jauh lebih pas ya. Selama ini nampaknya belum begitu ramai, baik para pengunjung maupun pedagangnya sendiri di lokasi areal parkir lapangan Merdeka. Saya akan mendatangi sejumlah titik keramaian yang ada di Kota Pariaman pada malam hari. Oke, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, comment, share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini. Selain areal parkir lapangan Merdeka, titik keramaian di kawasan Pasar Pariaman ini tersebar. Ada terlihat masih buka sejumlah toko, tapi sebagian yang lainnya sudah pada tutup. Dan inilah jalan menuju ke stasiun kereta api Pariaman. Sementara di hadapan kita ini terlihat leretan pertokoan Haji Mek Saleh atau leretan pertokoan Rumah Gadang. Di sekitar depan pertokoan yang merupakan salah satu ikon atau identitas dari Kota Pariaman waktu lama ya, terdapat sejumlah pedagang-pedagang kaki lima dengan menggunakan gerobak berjualan makanan dan minuman. Nah, ini termasuk yang membuat kota menjadi hidup. Selain pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman, juga pedagang buah ada di sekitar Pasar Pariaman ini, tepatnya di sekitar areal parkir lapangan Merdeka. Sementara bergerak sedikit, kita akan mendekati kawasan atau memasuki kawasan Plaza. Jadi dua di antara kiri dan kanan jalan ini terdapat dua plaza, Pusmal Plaza dan Plaza Pariaman. Di depan Pusmal Plaza ini dapat kita lihat sejak lama sudah terbentuk sebagai satu titik kuliner. Nah, jadi di sini ada jual makanan dan minuman dan cukup beragam. Ada sate kacang Madura, ada jus, ada gerobak nasi Muna, ada juga sarobai talua ya yang buka sampai waktu dini hari. Kemudian ada juga pokat kocok, ada gorengan, kemudian ada juga sate Pariaman dan juga ada bakso. Nah, jadi cukup komplit lah ya. Kemudian pertokoan yang ada di Pusmal, kemudian juga ada di Pariaman Plaza, itu ada beberapa toko akan tetap bertahan sampai sekitar pukul 9 dan pukul 10 malam pada hari-hari biasa ya. Terlihat ada banyak kendaraan yang lalu lintas secara periodik ya, yang melintasi pusat kota Pariaman ini yang merupakan kawasan Pasar Pariaman. Oke, kita bergerak dari kawasan Pasar Pariaman menuju Kampung Baru.
Jadi di Kampung Baru ini ada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman. Di depannya juga ada banyak pedagang-pedagang kaki lima yang menyediakan makanan dan minuman. Inilah suasana depan rumah sakit. Pada malam ini, bukan malam minggu ya, atau bukan malam hari libur, jadi tingkat keramaiannya tidak terlalu meningkat, namun cukup memberi kehidupan bagi sebuah kota. Jadi tidak hanya kota yang sepi ya, masyarakatnya masih bergerak, di mana nanti aktivitas ini akan semakin menurun, dan biasanya pada sekitar pukul 12 boleh dikatakan mulai sepi. Namun pedagang ada yang bertahan. Pada malam ini saya lihat tidak begitu banyak pedagang kaki lima yang hadir di depan rumah sakit ini. Namun ada sejumlah pedagang gerobak yang berada di seberang jalan rumah sakit daerah ini yang secara rutin tetap berjualan. Seperti yang saya temukan pada malam ini, ada martabak Bangka ya, ada juga pokat kocok, kemudian ada gerobak sate, apalagi tadi ya, yang ya pokoknya di sini cukup banyak di jadikan oleh masyarakat atau warga kota yang membutuhkan makanan pada malam hari untuk datang ke sini. Terutama karena ada sate, ada gorengan, ada juga minuman ya, semacam minuman penyegar ya, pokat kocok juga hadir di sini. Ini merupakan salah satu titik keramaian untuk mendapatkan makanan dan minuman pada waktu malam hari. Walaupun aktivitas pedagang kaki lima ini hadir pada waktu sore hari, keramaiannya akan terlihat pada waktu malam hari. Jadi selepas waktu maghrib sampai menjelang pukul 12 malam. Ini merupakan salah satu titik tujuan dari sebagian warga yang ada di Kota Pariaman ini yang ingin menikmati makanan dan minuman. Oke, lain waktu, lain masa kita akan coba review titik-titik kuliner yang lainnya. Cuma pada malam ini, inilah kesempatan saya untuk berbagi kepada para sahabat YouTube dan dosen-dosena. Apabila berkunjung ke Kota Pariaman pada malam hari, ada tempat makanan dan minuman yang patut dikunjungi. Oke, salam pada malam.